Yo, kembali lagi di video Real Madrid Career Mode. Kali ini seperti biasa, kita memainkan 3 pertandingan. Pertandingan pertama melawan Napoli. Yo, langsung aja. Ya, ada Rodrigo ya. Kita lawan ke Napoli dan sekarang dia main kick off untuk Real Madrid. Ada Valverde, ke Odegaard, Hakimi, masih Hakimi, sayap Mane, ada Mane, Mane, oh masih gagal Mane. Masih Hakimi, Casemiro, Casemiro, Mane, Mane, gagal lagi Mane, gagal dibendung oleh Brahmani dari Napoli, lempar dalam, Odegaard, masih Odegaard, ada Hakimi, Casemiro, Jovic, Jovic, shoot, good save. Dari kiper Napoli, Maret. Lagi-lagi Maret menyambat gawang Napoli. Menit 11, Real Madrid masih menguasai pertandingan. Ada Hazard, Hazard meliuk-liuk melewati satu pemain, dua pemain meliuk-liuk. Hazard ke tengah, ada Jovic, Jovic, golazo, gol, Luka Jovic. Membuat Real Madrid unggul 1-0 dari Napoli. Acor. Masih Madrid lagi-lagi menguasai pertandingan Real Madrid. Ada Mane, 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 masih Mane, Mane. Ke tengah ada Hazard, gol lazo, 2-0 Real Madrid. Menggandakan keunggulan menit 18. Kacor. Masih lagi-lagi Luka Jovic memotong umpan dari Napoli, Jovic sendiri shoto, golazo. Tidak seberapa lama dari gol kedua, Real Madrid membuat unggul 3-0 dari Napoli. Kacor. Masih Napoli mencoba melakukan serangan. Ke tengah ada Van de Beek, ada Thiago, petaknya Thiago, bantu Thiago melalui satu pemain, gagal oleh Varane. Masih Mane, serangan balik untuk Real Madrid ke Luka Jovic, Jovic, masih Jovic, Jovic, kuat Jovic, shoto, gol, langsung melalui serangan balik Real Madrid unggul 4-0 dari Napoli. Gacor. Napoli coba dari belakang melakukan serangan, ada Fabian, Van de Beek, ke Thiago, Thiago, Van de Beek, digagalkan oleh Valverde, masih Valverde, langsung aja ke depan, ada Jovic, lagi-lagi Jovic, Jovic, Jovic sendiri, gol, langsung Jovic membuat unggul Real Madrid menjadi 5-0 atas Napoli di babak pertama. Gacor. Memasuki babak kedua, ada Sadio Mane, Casemiro,
Jovic, Sadio Mane, masih Mane. Mane ke tengah, ada Valverde, Valverde gol lazo. Madrid unggul 6-0 dari Napoli. Gacor, gacor, gacor. Melalui umpan sayap dari Sadio Mane ke tengah, ada Valverde, Valverde ya, kemelut di depan gawang, berhasil dimanfaatkan Valverde. Masuki menit 75, Napoli mencoba menipiskan keadaan. Ada Fabian, kemuniain Fabian, muniain, ada muniain, masih meliuk-liuk muniain, masih mencoba muniain, gagal oleh Kimi. Ada Jovic, ada Van de Beek, Van de Beek muniain ke Fabian, bantu juga bagus, muniain, Suto, good save Courtois. Penyelamatan bagus dari Courtois, Thiago keluar, Napoli masuk. Jovic juga keluar, Asensio masuk. Dudukan masih 6-0 untuk Real Madrid. Good save lagi-lagi Courtois. Masuk di akhir babak pertama, Napoli mencoba dan gagal. Masih muniain, masih muniain, Fabian petakna, petakna, Fabian, Wilbert, Suto, lagi-lagi Courtois. Clean sheet untuk pertandingan kali ini Courtois. 6-0 Real Madrid unggul. Kacor. Masuki pertandingan kedua dalam video ini, kita menjamu Real Valladolid di lanjutan La Liga. Jovi sedang dribble dribble. Suasana Santiago Bernabeu, ada Kureu, Raul Gonzalez. Ya, langsung saja kick off untuk Real Madrid. Ada Mendy ke Toni Kroos, Casemiro, Odegaard, masih Odegaard ke Sadio Mane, Jovic, Jovic, Jovic ke Odegaard. Bantu yang sangat baik, kerjasama, angkat Sadio Mane, masih dilambat oleh Real Valladolid. Masih Real Madrid dari Hakimi. Liu-liu Hakimi melewati satu pemain. Hakimi ke Jovic, Jovic melewati satu ke tengah, Odegaard sendiri, gol lazo. Odegaard membawa Real Madrid unggul menjadi 1-0 di menit 15. Gacor. Odegaard 2 gol di La Liga. Masih Mendy ke Hazard, jadi sayap sendiri Hazard, tidak offside, Hazard ke tengah, masih Hazard, Hazard kuat, Hazard, dan masih ke atas Mr. Gavi Valerik. Real Madrid corner dari Toni Kroos, Toni Kroos atau Varane, masih gagal. Ada Militao ke Toni Kroos, angkat lagi Jovic, good save Hakimi. Sadio Mane ke tengah, golazo. Jovic, lagi-lagi Jovic menggandakan keunggulan Real Madrid menjadi 2-0. Gacor. Yo, Real Madrid melakukan serangan, gagal oleh Varane.
Serangan balik untuk Real Madrid dari Odegaard cepat. Odegaard melalui penetrasi sangat cepat. Odegaard melewati satu pemain. Odegaard penetrasi dari tengah. Golazo. Odegaard membawa Real Madrid unggul menjadi 3-0. Gacor. Penetrasi sangat cepat dari Odegaard tengah melewati satu pemain. Shoot. Gol. Masuk di babak kedua, Real Valladolid mencoba melakukan serangan. Dipatahkan oleh Courtois. Sekarang Mane mencoba serangan balik, gagal. Ada Planu. Wantu sangat baik pemain Real Valladolid. Mencoba angkat, tidak. Menggocek ternyata, angkat ini. Guardiola ke gol langsung untuk Real Valladolid. Berhasil memperkecil keadaan menjadi 3-1. Menit keluar. Masih Valverde. Menit terakhir kedua ini. Skor masih 3-1. Ada Mendy ke tengah. Mendy masih 3-0 oleh Real Valladolid dan 3-1 untuk keunggulan Real Madrid. Masuk pertandingan 3, kita tandang ke Valencia. Kita kebanyakan bermain, kita harus juali ternyata. Yuk lanjut aja. Suasana Stadio Mestalla, kandang Valencia. Ada Odegaard, pemain yang tampil cukup baik di pertandingan sebelumnya melawan Real Valladolid. Langsung aja Valencia melakukan kick off. Ada Thuram ke Kondogbia. Masih Valencia. Soler gagal oleh Mendy. Real Madrid dari belakang. Ada Casemiro. Odegaard. Hakimi. Cepat Sadio Mane mencoba ke tengah. Jovic. Odegaard berhasil menutaskan bola muntah yang dilakukan oleh Jovic. 1-0 Real Madrid unggul. Acor. Masih Valencia mencoba melakukan serangan dari Soler. Soler ke Kondogbia. Kondogbia ke Thuram. Kocek satu pemain, dua pemain. Thuram gol langsung. Valencia berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui kocekan oleh Thuram melewati dua pemain Real Madrid. Menit 19, Real Madrid melakukan serangan. Ada Eden Hazard ke tengah. Umpan ke Toni Kroos. Hazard gol langsung. Lagi-lagi kerjasama dengan baik antara Hazard dan Toni Kroos membuat Real Madrid unggul 2-1 di kandang Valencia. Gacor. Masuki menit ke 41, akhir babak pertama. Real Madrid mencoba shoot Jovic dan gagal. Masih Thuram, pemain yang sangat harus diwaspadai oleh Real Madrid. Ada Poulsen. Poulsen ke Soler sendiri dari sayap. Ada Soler melewati satu pemain ke tengah. Golazo Valencia. Valencia rupanya. Atau Poulsen berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Poulsen
Masuk ke babak kedua. Real Madrid dari Sadio Mane. Mane ke tengah dari Odegaard. Ada Odegaard shoot gagal. Ke tengah ada Hazard. Gol Lazio, lagi-lagi Hazard menutaskan umpan dari Odegaard dan membuat Real Madrid unggul menjadi 3-2. Gacor. Tiga gol Real Hazard di La Liga. Masih Valencia melakukan serangan dari sayap. Ada Thuram, lagi-lagi Thuram. Thuram ke Soler. Soler ke tengah melewati satu main dan pelanggaran dilakukan oleh Varane. Tendangan bebas untuk Valencia. Odegaard keluar, Isco masuk. Carrasco coba melakukan eksekusi. Masih Carrasco. Tiang ternyata Carrasco. Masuki menit ke-75, Real Madrid masih menguasai pertandingan. Mencoba melakukan serangan dari Sadio Mane. Cepat melewati satu pemain. Sani, Mane. Mane ke tengah, ada Hazard. Lagi-lagi gol yang cukup mirip-mirip dari Eden Hazard membuat Real Madrid unggul 4-2. Gacor. Thuram keluar tidak juga oleh Parizu menampaknya. Ada Sadio Mane dari sayap melihat satu pemain sendiri. Mane lagi-lagi sangat cepat. Sadio Mane dua pemain dilewati. Sadio Mane kocek-kocek tiga pemain. Sadio Mane masih. Sadio Mane menjebak ke tengah masih tiang-tiang. Aduh, dan skor 4-2 untuk Real Madrid membuat Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen. Hazard hat-trick, good Real Madrid. Dan jangan lupa subscribe guys.